Dan seterusnya, umum mengetahui Paduka Seri Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah mempunyai latar belakang pendidikan yang cemerlang. Jadi tidak hairanlah sekiranya membaca adalah salah satu aktiviti yang paling digemari Baginda Tuanku. Ikuti paparan eksklusif Astro Awani di Kutub Khanah Peribadi milik Baginda. Mempunyai keinginan yang cukup mendalam untuk menimba ilmu pengetahuan, Sultan Nazrin Muizzuddin Shah mula minat membaca sejak dari kecil. Malah koleksi buku peribadi baginda juga cukup besar sehinggakan kediaman yang terletak di pinggir ibu kota ini diubah suai menjadi sebuah kutub khanah. Di sinilah Baginda Tuanku sering menghabiskan masa terluang. Saya ada buku di merata tempat. Di Ipoh, di Kuala Lumpur, di Kuala Kangsa, di London. Jadi saya suruh satu arkitek, dia kata buat satu tempat macam ini, dan saya boleh kumpulkan semua buku saya. Setiap sudut kawasan rumah ini dipenuhi dengan deretan buku-buku yang dibeli baginda sendiri. Beli buku sekali, kadang-kadang dia bawa keluar dengan apa ni, troli. Banyak sangat. Kadang-kadang kalau ada masa, kadang-kadang macam saya kada di London, saya boleh pergi pagi sampai petang. Pergi pagi, tengah hari tu mungkin keluar makan kejap, datang balik. Sekarang ni orang-orang muda sekarang ni, dia orang suka baca on the screen. Tapi saya tak boleh, saya mesti pegang buku tu. Mungkin saya old fashioned that way. Saya nak rasa buku, nak rasa kertas tu, boleh pergi balik, boleh tulis satu buku. Jadi, bagi tu saya mungkin saya old fashioned dari segitulah. Tapi saya rasa nak rasa pegang buku tu, pegang kertas tu. Jadi macam library ni walaupun nampak banyak, tapi saya tahu di mana nak cari buku mana. Setakat ini dianggarkan lebih 30,000 buah buku mengisi setiap sudut ruang bangunan tiga tingkat ini. Jadi saya panggil apa panggil arkitek, saya kata saya nak bukan a library in a house, but a house in a library. Konsep dia. Jadi saya kata saya nak library untuk 30,000 buku. Tapi saya nak tempat selesa, saya suka tinggi, ada height. Macam ni, boleh nampak buku semua. Jadi kalau sekarang saya duduk sini, saya boleh nampak semua buku ni. Rasa peaceful. Bagi seorang yang begitu gemar membaca, baginda mengakui buku menjadi sebahagian dari kehidupan. Malah kini anak de baginda juga mula menunjukkan kecenderungan untuk mengikuti jejak langkah. Jadi malam-malam sebelum pergi tidur, saya baca dengannya. Baca. Buat apa ni, homework sekolah, lalu saya baca buku dengan ni, baru dia tidur. Tidak malam. Jadi kalau ada perurusan pun, saya cuba kalau balik sebelum anak saya pergi tidur, saya boleh baca buku ni. Selain membaca, Baginda juga sudah mengarang beberapa buah buku. To be the priority sekarang ni, my work as a sultan. Itu that's the priority lah. Sebagai sultan di Perak, itu that is the priority dan keutamaan. Tapi dalam masa yang seperti itu, kalau saya boleh dapat cari masa untuk belajar, tulis, then I'll make the time. Jadi mesti kita, we must make the time. Cari masa lah, boleh tengah malam ke, mana-mana ke. Macam kerja seorang sultan ni, kita, it's not a 9-to-5 job. Bukan kira masuk ofis pukul 9, habis pukul 5. It's a 24-hour job. 7 days a week. Deretan buku-buku di Kutub Khanah Peribadi ini memberikan gambaran yang cukup jelas mengenai kepribadian baginda yang begitu cintakan ilmu pengetahuan. I think kita mesti mula pada sekolah. We must make it a joy to study. Must make it education must be a happy experience. Saya suka kalau macam anak saya dia minat betul nak pergi sekolah. Bukan dia takut nak pergi sekolah. He enjoys going to school to learn new things, you know, to meet new friends. Jadi, dari segi anak-anak lagi kita mesti inculcate dalam value untuk nak baca. Tapi baca itu bukan sebagai satu apa ni, it's like a chore, satu yang susah nak buat. Hari nak tunggu dia orang gembira buat gitu. It's something that they want to do on their own. To me that's important. To inculcate that value for learning. And so to me, kalau kita boleh buat itu untuk anak-anak kita, then that's something is very good. Saya tak nak orang anak-anak kita kata, Allah, nak buat homework punyalah susah, nak tak, apa ni bosan, kita nak keluar. No, if you encourage it, that's a joy in that. To me, I think that's very important. Walaupun menyifatkan dirinya sebagai seorang yang tradisional, baginda berpendapat ilmu boleh diperolehi dari pelbagai sumber dan saluran maklumat. Let's find cara yang kita nak mencari ilmu.
Pada saya, it's through buku. Mungkin pada anak-anak saya mungkin dia cara lain. Cara internet lah, cara macam-macam lah. Jumpa, even travelling pergi luar negara, jumpa orang. To me, that is a way of learning. So long as you keep an open mind. So long as you are prepared to learn new things. I think to me, it's more attitude than anything else. So, jadi nak cari pengetahuan, pengetahuan tu mungkin not just through buku saja, tapi macam-macam. But just that for me, the way generasi saya lah. Dulu dah buku, jadi saya comfortable dengan buku. Dulia Maha Mulia Paduka Seri Sultan Nazrin Muizzuddin Shah diputerakan pada 27 November 1956 di Pulau Pinang. Putra sulung almarhum Sultan Azlan Shah dan Tuanku Siti Bainun itu ditabalkan sebagai Raja Muda Perak pada 19 April 1987. Sultan Nazrin Muizzuddin Shah berkelulusan ijazah sarjana muda, falsafah politik dan ekonomi dari Oxford University. Baginda juga memperolehi ijazah sarjana dalam bidang pengurusan awam dari Harvard University dan doktor falsafah dalam political economy juga dari Harvard. Kepribadian serta latar belakang pendidikan yang tinggi menjadikan baginda cukup dikagumi sama ada di dalam mahupun luar negara. Antara jawatan penting yang dipegang adalah Chancellor Universiti Malaya, Fellow Institute Strategik dan Pengajian Antarabangsa Malaysia, Pengerusi Lembaga Governor College Melayu Kuala Kangsar dan Fellow Kehormat Hoster College, University Oxford. Baginda turut menulis pelbagai artikel yang menyentuh sistem beraja, isu ekonomi, politik, hubungan antara kaum, pembangunan sosioekonomi dan agama Islam. Dalam arena antarabangsa, baginda mewakili Kerajaan Malaysia sebagai Duta Kewangan Pusat Kewangan Islam Antarabangsa Malaysia, MIFC, dan wakil khas untuk dialog antara agama dan ketamadunan. Dulia Maha Mulia Raja Permaisuri Perak Tuanku Zara Salim dilahirkan pada 22 Mac 1973 di Ipoh Perak. Ketika di bangku sekolah, baginda cukup cemerlang dalam bidang pelajaran selain aktif dalam bidang sukan antaranya squash dan tenis. Tuanku Zara juga mewakili Perak dalam acara renang dari tahun 1981 hingga 1987. Baginda pernah bertugas sebagai seorang jurutera kimia setelah memperolehi ijazah kelas pertama dalam bidang tersebut dari University of Nottingham, United Kingdom. Tuanku Zara memegang jawatan itu dengan beberapa syarikat minyak terkemuka sebelum melangsungkan perkahwinan dengan Duli Yang Maha Mulia, Sultan Nazrin Muizzuddin Shah pada 17 Mei 2007. Pasangan diraja ini mempunyai seorang putera, Raja Azlan Muzaffar Shah, dan seorang puteri, Raja Nazira Safia Shah.